di sudut salah satu gedung pencakar langit di New York, Peter Parker, yang juga dikenal sebagai Spider-Man, tengah menikmati malam yang tenang setelah hari yang penuh dengan aksi. Angin malam berhembus lembut, memberikan rasa sejuk di antara gedung-gedung tinggi yang gemerlap. Peter duduk di tepi gedung, memandangi kota yang tak pernah tidur. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan, membuyarkan pikirannya. Dengan cepat, Peter mengenakan topengnya dan melompat dari gedung, meluncur di antara gedung-gedung dengan jaring laba-labanya. Di bawah sana, sebuah mobil ban melaju kencang, dikejar oleh beberapa mobil polisi. Aksi dimulai, Peter berbisik pada dirinya sendiri sambil meluncur lebih cepat. Dalam hitungan detik, Peter berhasil mencapai mobil tersebut dan menempelkan dirinya di atap mobil. Malam yang indah untuk berbuat jahat, ya, katanya sambil mengintip ke dalam mobil. Pengemudi dan penumpang di dalam mobil terkejut, namun tidak menghentikan mobilnya. Peter segera memutuskan untuk bertindak. Dengan kecepatan dan ketepatan seorang pahlawan super, Peter menghentikan mobil tersebut, menyerahkan para penjahat ke polisi, dan melanjutkan patrolinya. Namun, malam ini tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ketika Peter melompat dari satu gedung ke gedung lain, sebuah cahaya aneh tiba-tiba muncul di hadapannya, memancarkan energi yang sangat kuat. Cahaya apa itu? Pikir Peter, memperlambat gerakannya dan mendekati sumber cahaya. Di tengah-tengah alun-alun kota, sebuah portal besar berputar dengan energi misterius. Peter mendekati portal itu dengan hati-hati, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut yang ada. Tidak biasanya aku melihat hal seperti ini, gumamnya. Haruskah aku masuk? Tanpa peringatan, portal tersebut menarik Peter dengan kekuatan yang luar biasa. Dia mencoba melawan, namun kekuatan portal terlalu besar. Oh, ini tidak baik, teriak Peter saat tubuhnya ditarik ke dalam portal. Dunia di sekitarnya berputar, cahaya dan bayangan bercampur aduk menjadi satu, hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Peter terbangun di tengah hutan yang asing. Pohon-pohon tinggi menjulang di sekelilingnya, dan suara binatang aneh terdengar di kejauhan. Di mana aku? Pikirnya sambil duduk dan mengusap kepalanya yang sedikit pusing. Seorang wanita berambut pirang dengan pakaian elegan mendekatinya. Kau terbangun. Nama saya Elara. Anda di dunia Elysia sekarang? Kata wanita itu dengan suara lembut namun tegas. Elysia? Dunia lain? Apa yang terjadi? Tanya Peter dengan bingung. Elara menjelaskan bahwa dia telah ditarik ke dunia ini oleh kekuatan portal yang tidak diketahui. Kami telah menunggu kedatanganmu, pahlawan dari dunia lain. Elysia dalam bahaya, dan kami membutuhkan bantuanmu. Peter, meskipun masih kebingungan, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Baiklah, Elara. Aku akan membantumu. Tapi pertama-tama, kita harus menemukan cara untuk mengirimku kembali, Elara tersenyum. Kita akan bekerja sama. Tapi sebelum itu, ada banyak yang perlu kau ketahui tentang dunia ini. Petualangan baru dimulai untuk Peter Parker di dunia yang penuh dengan sihir, monster, dan tantangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan kekuatan dan kecerdasannya, ia harus beradaptasi dan menemukan cara untuk menyelamatkan Elysia serta mencari jalan pulang. Setelah beristirahat dan pulih dari perjalanan ajaibnya, Peter mulai menjelajahi Eldoria bersama Elara, Torak, dan Leo. Mereka mengunjungi perpustakaan Arcana, sebuah tempat penuh dengan buku-buku sihir dan pengetahuan kuno. Di sana,
Peter belajar tentang sejarah Elysia dan bahaya yang mengintai. Lara, Peter, kau harus memahami bahwa Elysia memiliki energi magis yang bisa memperkuat kekuatanmu. Tapi kau juga harus belajar mengendalikannya. Peter, aku selalu mengandalkan kekuatan laba-laba. Tapi jika ada sesuatu yang bisa membantuku di sini, aku siap belajar. Dengan bantuan Elara, Peter mulai mempelajari dasar-dasar sihir. Dia menemukan bahwa energi magis Elysia dapat digunakan untuk memperkuat jaring laba-labanya dan memberinya kemampuan baru seperti teleportasi jarak pendek dan perisai energi. Peter dan teman-temannya menerima kabar bahwa Nereza sedang mengumpulkan pasukan di hutan gelap. Mereka memutuskan untuk menyelidiki dan menghentikan rencana jahat ini. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan berbagai makhluk magis dan harus menghadapi rintangan alam yang berbahaya. Torak, hutan ini penuh dengan jebakan dan makhluk liar. Kita harus tetap waspada. Leo, kita tidak bisa membiarkan Nereza mengumpulkan kekuatan. Kita harus menghentikannya sekarang. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan goblin yang dikendalikan oleh Nereza. Peter menggunakan kombinasi kekuatan super dan sihir untuk melawan musuh-musuhnya. Setelah pertarungan sengit, mereka berhasil mengalahkan goblin dan melanjutkan perjalanan mereka. Di dalam hutan gelap, Peter menemukan reruntuhan kuil kuno yang penuh dengan teka-teki dan perangkap. Mereka harus bekerja sama untuk memecahkan teka-teki ini dan menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam kuil. Di dalam kuil, mereka menemukan kristal sihir yang memiliki kekuatan untuk melawan Nereza. Lara, kristal ini sangat kuat. Dengan ini, kita bisa memperkuat pertahanan kita dan melawan Nereza. Peter, bagus. Kita harus membawa ini kembali ke Eldoria dan bersiap untuk pertarungan akhir. Namun, perjalanan mereka kembali ke Eldoria tidak mudah. Mereka dikejar oleh pasukan Nereza dan harus berjuang keras untuk melarikan diri. Berkat kerjasama dan keberanian mereka, mereka berhasil membawa kristal sihir kembali ke Eldoria. Setelah mempersiapkan diri dengan baik, Peter dan teman-temannya berangkat ke Benteng Calum untuk menghadapi Nereza dalam pertarungan terakhir. Di puncak gunung, mereka menghadapi pasukan gelap Nereza dan bertarung dengan gigih. Pertarungan ini penuh dengan sihir dan kekuatan super. Nereza, kalian takkan pernah bisa mengalahkanku. Peter, mengangkat tongkat sihir, kita akan lihat tentang itu. Kekuatan persahabatan kita lebih kuat dari kegelapanmu. Dengan kekuatan persahabatan mereka, Peter dan teman-temannya berhasil mengalahkan Nereza dan menghancurkan sumber kekuatannya. Elysia diselamatkan dari kegelapan. Setelah kemenangan mereka, Peter berdiri di puncak Benteng Calum, memandangi dunia Elysia yang indah. Dia merasa bahwa dirinya telah menemukan rumah kedua di dunia ini. Lara, kau telah menyelamatkan Elysia. Peter, kami semua berterima kasih padamu. Peter, aku merasa menemukan tujuan baru di sini. Aku akan tinggal dan membantu kalian membangun kembali dunia ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita seru dari petualangan di dunia lain bersama Peter Parker alias Spider-Man. Semoga kalian menikmati cerita ini sama seperti aku menikmati membuatnya untuk kalian. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, share dengan teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian selalu update dengan video terbaru dari aku. Komentar di bawah cerita atau tokoh mana yang paling kalian suka dan ide cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Aku sangat menghargai setiap masukan dari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay awesome, stay inspired.